Tadi sempat ada kereta KUJR lepas stasiun Delanggu. Ini ada jadwalnya kereta bandara dari stasiun Klaten akan berhenti di stasiun Solo Balapan dan dilanjut di Bandara Internasional Adi Sumarmo. Dari jalur 3 teman-teman, lepas stasiun Ceper masuk stasiun Delanggu. Kereta bias. Kereta KUJR lepas dari stasiun Ceper masuk stasiun Delanggu. Saya coba untuk menyapa ya teman-teman. Kita kelihatan. Oke, kereta KUJR sesuai prediksi 95 km per jam kecepatannya. Oke, melintas stasiun Delanggu, lepas stasiun Delanggu.